Saya sebagai peguam, peguam korporat, bukan praktis apa namanya practicing lawyer lah, peguam korporat atas kelayakan saya sebagai undang-undang, sebagai profesor undang-undang dan juga sebagai pengalaman saya sejak tahun 1974 dulu pernah jadi peguam syariah yang pertama sekali di Malaysia. Jadi apa yang saya tahu pada ketika itu dan saya ingat sekarang ni begitu juga, cuma ada sedikit beberapa perbezaan pada undang-undang syariah lah. Kalau undang-undang syariah tahun 70-an kalau ikut enactment Negeri Selangor 1952 ini peruntukkan berkenaan dengan apa nama tu di Selangor dan wilayah Pertuan samalah waktu tu enactment 1952 tidak ada peruntukkan pun dalam enactment tu, enactment Negeri Selangor memperuntukkan hakim-hakim diberi kuasa untuk membuat komite proceeding, tak ada, tak pernah wujud dan kemungkinan itu semua ada dibuat selepas apa nama wilayah Pertuan diwujudkan dan selepas kita sini ada fakulti undang-undang syariah di UIA dan sebagainya dan peguam-peguam syariah pula dilantik di bilesen dan sebagainya Waktu saya dulu tidak ada pun pernah seorang hakim atau kadi menghukum seseorang yang dikatakan kesalahan jenayah syariah dengan hukuman penjara, tak pernah denda pun tak pernah. Perkara-perkara yang menyentuh tentang apa nama kepribadian mahkamah syariah, maknanya menghina hakim ke atau mahkamah, tak ada putukan tu. Dan kalau ada pun putukan itu, ketika ini saya anggap benda tu hanyalah satu technicality, kesilapan di segi teknikal di mana seorang itu boleh dimaafkan, mahkamah boleh bagi pengampunan atau maaf sama ada apa nama tu pesalah tu sendiri memohon maaf pada mahkamah, nyatakan kesilapan dia secara tak langsung, ketelanjuran dia dia menarik balik dan mahkamah boleh dengan sewenang-wenangnya melepaskan pesalah itu daripada tuduhan-tuduhan berkenaan dengan jenayah kerana menghina mahkamah dan komite proceeding sebenarnya tak perlu. Komite proceeding ni kalau kes-kes jenayah yang agak berat macam dia melanggar undang-undang kena nafkah. Melanggar undang-undang nafkah, tak beri nafkah yang cukup pada isteri mengenai anak-anak dia punya syaraan, mahkamah dah perintah, dia tak buat. Itu baru si isteri boleh mohon pada mahkamah untuk buat committal proceeding. Biasanya lah. Tapi saya rasa kalau kes kita kata contempt of court menghina mahkamah, sedangkan mahkamah awam biasa, mahkamah majlis atau mahkamah tinggi, kes ini boleh dimaafkan begitu saja. Atas alasan apa yang orang tu katakan benda terlanjur dan sebagainya, kita mohon maaf direct kepada hakim dan mahkamah minta maaf, tarik balik kes tu dan mahkamah boleh menyelesaikan dengan cepat, dengan mudah. Tak perlu nak buat komentar proceeding apa-apa benda ni. Saya pada saya tak masuk akal lah kalau silap kecil, kes yang kecil boleh dijadikan besar sampai menyebabkan orang masuk penjara. Masuk penjara ni maknanya kesalahan jenayah. Hanya kesalahan jenayah berat macam berhaluat dan sebagainya patut masuk penjara. Sekurang-kurang 7 hari. Ini kesalahan haluat tak masuk penjara. Tangkap orang dalam hotel. Tapi orang tu dibebaskan dengan RM250 ke RM500 denda. Paling tinggi pun RM2,000. Apa ini? Cerita apa? Saya sendiri pun tak faham.